kita akan membuat menu sarapan pagi 5 menit buat yang lagi malas. Enak, cepat, dan mudah. Semua pasti suka. Yummy. Kombinasi yang pas antara roti panggang dengan Indomie goreng. Yuk kita mulai. Bahan-bahan: roti tawar, Indomie goreng, telur ayam, keju mozzarella, mentega untuk memanggang, saos tomat, sambal saos pilihan, saos mayonaise pilihan. Cara membuatnya, roti tawar dibelah 2. Buat Indomie goreng seperti biasa. Panaskan teflon dan beri mentega. Aduk telur agar merah dan putihnya tercampur. Dadar sampai setengah matang. Taruh roti tawar yang sudah dibelah 2. Telur dan roti dibalik. Rapikan telur di bagian pinggirnya dengan dilipat. Taruh Indomie goreng di atas potongan sebelah roti. Taburkan saos tomat. Taburkan mayonaise pilihan. Taburkan saos sambel pilihan. Taburkan parutan keju mozzarella. Tutup dengan roti tawar sebelahnya dengan sekalian telurnya. Balik sebentar agar roti terpanggang merata. Indomie sandwich telur keju sudah selesai dan siap untuk disantap. Bagus untuk ide jualan makanan jajanan jalanan. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video-video ini ke teman-teman yang malas memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video HEPIDEI selanjutnya. Terima kasih. Hello Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate HEPIDEI. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.